Oke, berikutnya biar tidak penasaran dengan ring karya merpati. Ini kenapa ringnya kok bisa dikasih nama karya merpati? Ibaratnya karya itu kan kerja. Iya. Makaryo merpati ya doro. Iya. Berarti doro sing kerja apa piye, Mas Lisin? Ya, sebenarnya dulu itu saya tuh secara tidak sengaja kerja di Semarang itu di bengkel karya teknik. Itu di tepatnya di depan terminal Penggaron. Kalau apa namanya penasaran bisa cek di sana, masih ada sampai sekarang. Itu bosnya namanya Mas Agus, di sana itu bos saya tuh dulu. Okay. Itu bengkel motor dan mobil, di situ saya jadi mekanik di situ. Oh, terus saya tuh di situ tuh ada tempat kosong sebelahnya tuh pabrik tapi kosong, itu nggak dipakai. Iya. Itu karena saya hobi doro, jadi akhirnya saya main doro di situ. Oh, sempat pas, di Semarang sempat juga. Sempat beli berburu tapi okay. di Pasar Kartini Semarang, cuman burunya burung ya semi lah, semi kolong, semi rumah namanya yeah. juga bukan di Pekalongan, orang Pekalongan kan mayoritas somahnya murni ya, yeah. tinggiannya murni. Terus akhirnya kok beli di postingan nggak sengaja lah, akhirnya disitulah muncul bibit-bibit baru lagi, muncul apa istilah dolanan doro lagi kan. Terus akhirnya saya bikin ringnya itu saya beli di Jalan Kartini di pasar itu di Semarang, namanya kan Pasar Kartini itu yeah. itu itu jual ring di keteraknya di situ sekalian. Oh, sekalian langsung jadi. Tak kasih pendamping lisin biar ya perkenalan lah. Yeah. Namanya juga sebagai identitas, identitas ya. Identitas juga biar yeah. orang tahu lah namanya pertama kali ternak kan. Cuman adalah burunya kurang pas, namanya lagi pemula pertama mau main burungan. Iya, masih yeah. coba-coba ya. Terus akhirnya tak samain nama bengkelnya Karya Teknik. Aku bingung mau kasih ring apa gitu kan. Akhirnya udah dikasih nama aja Karya tapi tekniknya tak hapus di merpati itu. Okay. Nah, akhirnya udah terlanjur sampai sekarang udah dikenang banyak orang. Akhirnya okay. udah nggak di Semarang, udah kembali ke Pekalongan. Ya alhamdulillah udah berjalan dengan sendiri ya karya merpati udah pada tahu. Oke. Okay. Sebagai simbol identitas Mas Lisin. Nama. Oke okay, itu penan saya. Oke okay, itu awal mula. Kenapa dikasih nama atau ring karya merpati itu merupakan nama dari tempat kerja Mas Lisin dulu di Semarang Mas ya? Iya, Semarang, bengkel motor mobil itu. Oke, itu yang penasaran kenapa ya. Ringnya karya merpati. Iya. See it through.